Oke, hai, assalamualaikum kepada kawan-kawan subscriber. Hari ini saya nak tunjukkan kenapa dan mengapa sebab punca bumbung bocor. Dia berpunca daripada okey. Di sini air deras turun, turun, jatuh. Jatuh di sini di atas kompresor aircon. Jatuh sini dan mengecek turun ke bawah. Apa yang kita boleh lihat dekat sini, dia masuk daripada sini, turun, masuk, terus jatuh atas siling. Itulah sebab dia dikatakan bocor. Kerana lubang ni dulu, ni dulu tak ada. Ni asal bukan yang ni, ni baru buat. Tapi bukan saya yang buat. Dia tebuk ni, dia ganti pipe baru. Yang ni dia tak tampal balik. Bila air hujan masuk, hujan turun, masuk daripada sini, jatuh atas siling. Itulah sebab dia bumbung bocor. Okey, cara-caranya mari saya tunjukkan. Thank you.
Oke, sama juga seperti yang ini. Dulu masa buat pipe, dia lubangkan dinding ni, dia tak tampal balik. Sama macam yang ni. Tapi sekarang yang ni tak bocor sebabnya air hujan jatuh direct terus sini. Macam tu air yang banyak jatuh terus atas ni, terus jatuh ke bawah, mercik masuk situ. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.